Kenapa Allah bertanya? Siapa lebih dapat petunjuk? Orang beriman ni ataupun orang kafir? Jawapannya apa? Orang beriman. Kita orang beriman jawab macam tu. Tapi kalau orang tak beriman, kita tanya, yang tu tak salat tapi kaya, senang, kereta mewah, rumah mewah. Yang ni pula dia beriman tapi miskin, anak pula banyak penyakit, rumah pula bocor. Kalau tanya orang beriman, dia kata mana yang lebih baik? Mana lebih baik? Walaupun tak beriman. Jadi pemikiran tu Allah nak betulkan. Adakah patut kamu kata orang kafir walaupun dia kaya, dia lebih baik daripada orang beriman yang miskin? Adakah patut? Boleh faham? Macam kita lah, secara umumnya, kalau ada orang nak masuk meminang anak kita, seorang tu kaya, gaji dia besar, anak datuk, solat cuma solat tak cukup, seorang lagi orang miskin, solat cukup awal waktu di masjid, gaji pula kecil je, kita pilih yang mana? Kita pilih yang mana? Macam nak sama je. Nampak? Sebab cara kita berfikir kadang-kadang terpengaruh kan. Nak makan apa nanti? Kan nak makan pasir. Sedangkan di sini Allah kata apa? Yang bagi rezeki siapa? Allah. Okay? Iqra kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal azim al-ajri wal-ghufrani.